Konflik Rusia-Ukraina memanas, Vladimir Putin menambah pasukan di perbatasan. Ketegangan antara Ukraina dan Rusia semakin memanas. Rusia menambah pasukan di perbatasan Ukraina. Jenderal Alexander Sarsky mengatakan kepada Sky News, pasukan Rusia siap dan mampu. Namun kami tidak akan menjerahkan 1 meter pun tanah Ukraina tanpa perlawanan. Dia memperingatkan jumlah tentara Rusia saat ini di sekitar perbatasan negaranya menjadi sekitar 120 ribu. Invasi penuh ke Ukraina tidak akan menjadi jalan sederhana bagi Rusia karena pasukan Ukraina akan berjuang untuk setiap meter tanah mereka. Jenderal Alexander Sarsky mengatakan tentaranya memulai putaran latihan militer di utara Ukraina dekat perbatasan dengan Belarus, sekutu Moskow. Pasukan Rusia di perbatasan itu melakukan latihan bersama secara besar-besaran dengan pasukan Belarusia. Pria 56 tahun itu mengatakan personil Ukraina juga akan melakukan pelatihan di selatan. Latihan akan mencakup pengujian senjata baru Amerika Serikat dan Inggris serta berlatih cara melawan melalui serangan udara. Ini adalah bagian dari upaya untuk mencegah Presiden Rusia Vladimir Putin memerintahkan serangan baru setelah ia mengumpulkan lebih dari 100 ribu tentara di sekitar perbatasan Ukraina. Jenderal Sarsky mengatakan pesannya kepada tentara Rusia yang berkemah di sebelah Ukraina. Angkatan bersenjata Ukraina siap, kami mampu dan kami tidak akan menyerahkan 1 meter pun tanah Ukraina tanpa perlawanan. Kami siap dan kami memperingatkan mereka tidak akan mudah berjalan-jalan di taman. Setiap meter dari tanah itu akan dibanjiri darah penghuni lain. Saya percaya pada prajurit Ukraina, saya percaya pada angkatan bersenjata kami dan saya percaya pada kemenangan kami. Komandan seorang veteran perang 8 tahun Ukraina dengan Rusia mengatakan jumlah pasukan Rusia saat ini di sekitar perbatasan Ukraina adalah sekitar 120 ribu tentara. Jumlah ini meningkat menjadi total 140 ribu personil jika angkatan laut dan angkatan udara disertakan. Presiden Putin telah membantah rencana untuk menyerang Ukraina. Namun ia juga membantah terlibat dalam serangan di semenanjung Crimea, negara tetangganya pada tahun 2014 sampai dianeksasi. Inggris, Amerika Serikat, dan sekutu NATO lainnya tidak ingin terjebak lagi. Mereka telah memperingatkan selama 3 bulan tentang kemungkinan invasi Rusia lebih lanjut. Mereka juga telah mengirim senjata untuk memperkuat angkatan bersenjata Ukraina dan memobilisasi lebih banyak pasukan untuk mempertahankan sayap timur NATO jika Rusia menyerang. Angkatan bersenjata harus menjaga kesiapan konstan untuk mencegah segala jenis agresi bersenjata dan melindungi kedaulatan negara, kata Jenderal Sarsky. Tidak mungkin bagi kami untuk tidak bereaksi terhadap konsentrasi pasukan Rusia yang saat ini menjalani pelatihan di utara di sepanjang perbatasan Belarusia. Lanjutnya, itulah sebabnya kami melakukan pelatihan kami di utara menuju perbatasan Belarusia untuk memastikan bahwa kami mempertahankan kesiapan tinggi untuk semua jenis skenario. Dia mengatakan kondisi di sebuah pangkalan militer di kota Advikska, Ukraina Timur, dekat dengan wilayah pendudukan Donetsk. Pasukan Ukraina di garis depan ini hampir setiap hari mendapat tembakan dari separatis yang didukung Rusia yang memegang posisi hanya beberapa puluh meter jauhnya. Ada 6 kapal perang Rusia yang bergerak ke Laut Hitam. Para analis menunjukkan ke minggu-minggu mendatang sebagai momen beresiko tinggi ketika invasi lebih lanjut bisa terjadi. Ditanya apakah dia khawatir Ukraina memasuki periode kritis seperti itu, Jenderal Sarsky mengatakan ada latihan yang kami lakukan. Beberapa latihan tidak hanya dilakukan di utara, tetapi juga di selatan. Kami telah merencanakan latihan untuk pasukan yang mendukung operasi kontra udara, jelasnya. Kami juga telah meningkatkan pengintaian di daerah itu dan memperkuat kerjasama dengan mitra kami seperti Angkatan Laut Amerika Serikat. Dikutip dari New York Times, di Moskow, diplomat top Rusia Menteri Luar Negeri Sergei Lavrov memberikan penilaian kurang baik tentang upaya diplomatik yang bertujuan untuk menghalangi invasi skala penuh. Presiden Vladimir F. Putin dari Rusia mengatakan kepada wartawan pada hari Kamis, negosiasi dengan Barat terus berlanjut
atas tuntutan Rusia untuk membentuk kembali arsitektur keamanan Eropa Timur. Dia mengatakan Rusia sedang mempersiapkan tanggapan tertulis dengan Amerika Serikat dan NATO. Putin mengatakan dirinya berencana untuk berbicara melalui telepon dalam beberapa hari mendatang dengan Presiden Emmanuel Macron dari Prancis. Meski demikian, aktivitas militer Rusia yang intensif di utara, timur, dan selatan Ukraina memberikan nada yang tidak menyenangkan pada perebutan diplomatik. Citra satelit yang dikumpulkan pada Rabu dan Kamis mengungkapkan pengerahan baru peralatan dan pasukan militer Rusia di Crimea, Rusia Barat, dan Belarusia. Sementara itu di Belarus, tetangga utara Ukraina dan sekutu internasional terdekat Rusia, jet tempur Rusia meluncurkan patroli udara. Selain itu, sistem pertahanan udara S-400 Rusia yang kuat juga dikerahkan di dekat perbatasan Ukraina. Marinir Rusia yang biasanya berbasis di Siberia Timur berlatih perang kota selama latihan, kata Kementerian Pertahanan Rusia. Ini adalah momen berbahaya bagi keamanan Eropa, kata Jens Stoltenberg, Sekretaris Jenderal NATO. Ia menggambarkan pengerahan militer Rusia ke Belarus sebagai yang terbesar sejak akhir Perang Dingin. Putin telah membuat dunia menebak-nebak niatnya. Hal ini menambahkan dia terbuka untuk melanjutkan negosiasi atas tuntutannya untuk membentuk kembali arsitektur keamanan Eropa sambil mengisyaratkan prospek perang habis-habisan dengan Barat. Ketegangan antara Ukraina dan Rusia semakin memanas. Rusia menambah pasukan di perbatasan Ukraina. Jenderal Alexander Sarsky mengatakan kepada Sky News, pasukan Rusia siap dan mampu. Namun kami tidak akan menyerahkan satu meter pun tanah Ukraina tanpa perlawanan. Dia memperingatkan jumlah tentara Rusia saat ini di sekitar perbatasan negaranya menjadi sekitar 120.000. Invasi penuh ke Ukraina tidak akan menjadi jalan sederhana bagi Rusia karena pasukan Ukraina akan berjuang untuk setiap meter tanah mereka. Jenderal Alexander Sarsky mengatakan tentaranya memulai putaran latihan militer di utara Ukraina dekat perbatasan dengan Belarus, sekutu Moskow. Pasukan Rusia di perbatasan itu melakukan latihan bersama secara besar-besaran dengan pasukan Belarusia. Pria 56 tahun itu mengatakan personil Ukraina juga akan melakukan pelatihan di selatan. Latihan akan mencakup pengujian senjata baru Amerika Serikat dan Inggris serta berlatih cara melawan melalui serangan udara.